Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait NASA Security melihat sinar matahari pertama kali di Mars. Nah, teman-teman pecinta astronomi, kepengen tahu kan bagaimana sinar matahari yang tampak di planet Mars? Sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Matahari terbenam di Mars secara unik berubah-ubah, tetapi rover Curiosity NASA menangkap satu bulan terakhir yang menonjol. Saat matahari turun ke cakrawala pada 2 Februari, sinar cahaya menyinari sekumpulan awan. Sinar matahari ini juga dikenal sebagai sinar krepuskular, dari kata Latin untuk senja. Ini adalah pertama kalinya sinar matahari terlihat begitu jelas di planet Mars. Curiosity mengamatikan pemandangan tersebut selama survei awan senja terbaru rover yang didasarkan pada pengamatan awan Noctiluxane atau cahaya malam pada tahun 2021. Sementara sebagian besar awan Mars melayang tidak lebih dari 37 mil atau 60 km di atas tanah dan terdiri dari es air, awan dalam gambar terbaru yang tampaknya berada di ketinggian yang lebih tinggi yang sangat dingin. Itu menunjukkan awan ini terbuat dari es karbon dioksida atau es kering. Seperti di bumi, awan memberi para ilmuwan informasi yang kompleks namun penting untuk memahami cuaca. Dengan melihat kapan dan di mana awan terbentuk, para ilmuwan dapat mempelajari lebih lanjut tentang komposisi dan suhu atmosfer Mars serta angin di dalamnya. Survei Cold tahun 2021 menyertakan lebih banyak pencitraan oleh kamera navigasi hitam putih Curiosity, memberikan tampilan mendetail pada struktur Cold saat bergerak. Tetapi, survei baru-baru ini yang dimulai pada bulan Januari dan akan selesai pada pertengahan Maret lebih sering bergantung pada mass kamera atau mass cam yang membantu para ilmuwan melihat bagaimana partikel awan tumbuh dari waktu ke waktu. Selain gambar sinar matahari, Curiosity menangkap kumpulan awan warna-warni yang berbentuk seperti bulu pada 27 Januari. Saat disinari oleh sinar matahari, jenis awan tertentu dapat menciptakan tampilan seperti pelangi yang disebut iridescence. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait NASA Curiosity melihat sinar matahari pertama kali di Mars. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.